Mani mau pulang. Enggak. Monggo, Pak. CCTV. CCTV juga. Itu ngerekam lagi, nge-save, ngerender. Ya, seperti inilah suasana siang ini ya, di seputaran rumah Fare Payoka. Aktivitas untuk hari ini dengan kedatangan Bang Asimo dari kota Bandung. Monggo, hati-hati Pak, selamat Pak. Bang Asimo, ya. Jam berapa berangkat dari rumah tadi kira-kira? Ya, kemarin. Oh, kemarin? Saya naik bus. Perjalanan berapa jam? Kalau hitungan dari Jakartanya itu Pulau Gebang jam 2, tapi saya dari rumah tuh jam 9. Jam 9 pagi. Sesuai. Jam 7. Oh, jam 7. Berarti banyak jam ya kayaknya ya? Banyak jam. Jangan hitung, saya juga. Iya, saya juga mau ngitung, makanya banyak jam. Perjalanan naik bis. Tapi bisnya enak. Iya. Bis, apa? Sleeper. Sleeper. Bisa tidur. Oh, tadi turunnya di Rogojambi ya? Saya disasarkan sama orang itu tuh. Iya, mana-mana ini. Ini Bang Eki official ini. Banyuwangi official ini. Waduh. Ini tadi yang jemput ya Bang Asimo ya? Saya pasrahkan hidup saya ya Allah. Alah, ini nih baik banget nih. Ternyata baik banget ini. Ini sahabat YPS selalu setia dan menunggu ini Bang Asimo tadi ya. Ini Bang Hengki official ini. Jemput ya Bang ya, dijemput tadi. Jemput. Naik dokar apa becak tadi dijemputnya? Pakai uduk. Hah? Pakai uduk. Batu uduk. Motor adior. Nah, ini kira-kira rencana bermalam berapa hari di Banyuwangi Bang Asimo? Enggak tahu saya. Nunggu siapa yang mau nampung saya. Oh, kalau tampungan pernah penampungan banyak. Ya, di belakang Mbak Anggi ini ada juga penampungan. Banyak enggak usah khawatir kalau masalah penampungan. Oke, tolong ya. Iya, penampungan air. Iya, penampungan air. Mau ditaruh di toren sih. Tadi waktu pertama datang Mas Hengki bilangnya apa, Bang? Soal penampungan. Enggak ada wacana penampungan tadi. Wah, gimana nih Bang Hengki? Enggak ada wacana penampungan. Cuma dimanfaatkan aja. Dimanfaat. Iya. Bang Asimo belum datang sudah tayang duluan ini. Iya ini. Bang Asimo belum datang sudah tayang berapa kali nih, Bang? Bang Asimo, infonya sudah 5 kali nih kontennya nih. Kita harus sportif. Harus sportif ya, betul. Jangan bilang siapa-siapa. Iya. Itu penanya dari sini. Bilang siapa. Tadinya kalau tahu tadi maksudnya mau digelarin karpet merah tadi. Karpet merah. Karpet merahnya udah siap, udah dicuci. Siap tadi ya, cuman karena enggak ngomong-ngomong jadinya enggak kebawa karpet merahnya. Tadi. Iya. Soalnya enggak ada karpet. Ini nginjak tanah apa enggak gitu. Wah, emang makhluk gaib. Ya, maksudnya tuh kayak mimpi. Iya, itu menarik itu ya. Katanya Mas Andri sempat nangis Bang Asimo. Beneran? Ya terharu ya, Pak. Terharu ya mungkin Bang ya. Gimana, Pak? Setahun ngikutin baru saya ketemu. Baru sekarang. Ya, 1 tahun ya, betul 1 tahun. Kalau saya sih sering nangis kalau saya, Bang.
Nangis kenapa? Iya. Kenapa? Karena kontak. Nangis nangis. Ini mau tagi pinjol. Iya, iya. Mau diterusin serius. Iya, lanjut monggo lanjut, lanjut, dilanjut. Enggak apa-apa, dilanjut, dilanjut. Ya, sedih ya, terharu aja. Satu tahun ya. Kemudian nih. Tapi nih. Udah lama banget tahun. Tahunnya cuma di YouTube aja. Di layar kaca lah ya. Enggak tahu kaca yang buruk apa yang bening. Kalau kacanya buruknya buruk. Iya. Ya maklum Bang, HP-nya utuk-utuk. HP-nya utuk-utuk. Nanti bicara sama manajer saya ini. Ini manajer. Yang aneh HP utuk-utuk kayak apa? Ya iki utuk-utuk. Sing ora kanggo wong-wong iki lho. Sing etek-etek gak ana. Gak ana. Ini numpak apa ta? Tapi gimana Mas setelah ketemu? Saya ikut. Ada dinas saya. Dinas malam. Ada dinas malam. Dinas selawat. Selawatan. Nun. Motor. Ada motor. Berdua. Diajak sama. Ini guys diajak sama. Betul. Tambah dua pula. Harus pakai yang Saya enggak ikut. Mbaknya sama suaminya. Sama Pare. Lagi, lagi. Pare mantan sendiri. Sama saya. Sama saya. Gak penak, kocor iku. Mana? Sama saya. Sampai karo Firman kok. Oh, sama Firman.